Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk para peternak seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan berbagi tentang pengetahuan faktor kelinci telinganya turun. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kelinci telinganya turun. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk teman-teman like, share, komen, dan subscribe-nya agar video ini bisa berkembang sesuai harapan. Baik, kita akan ulas beberapa faktor kelinci telinganya turun. Di antaranya faktor stres. Faktor stres ada beberapa yang mengakibatkan kelinci itu bisa turun telinganya. Yang pertama, bising, tidak nyaman. Itu bisa dipastikan bahwa kelinci itu bisa telinganya turun. Itu untuk faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua, cara memegang yang salah. Ada beberapa teman-teman yang kadang belum paham cara memegang kelinci yang benar dan baik, sehingga untuk teman-teman yang paling mudah pasti memegang pada kelinci, yaitu pada telinga. Nah, itu pun bisa disebutkan atau bisa dibilang faktor-faktor selanjutnya yang bisa membuat kelinci telinga turun. Maka dari itu untuk teman-teman, cara memegang kelinci jangan mencoba-coba kepada telinganya, karena urat sarafnya pada di telinga. Untuk faktor ketiga adalah faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor keturunan yang tidak bisa disembuhkan. Nah, itulah faktor-faktor kelinci telinga turun. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, mohon berkomentar di video saya ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Thank you.